Enggak, bukan bola. Kita olahraga yang lain. Di rumah lu ada kolam renang kan? Ini di rumah gua sama di rumah lu kan gua tahu ada kolam renang. Sekarang, nih lihat. Kita tuh harus positif nih. Kalau gua mah, nih ya. Tuh lu nih. Nih, tuh. Kolam renang. Karena apa? Kaporit itu sangat bagus kaporit nih, kolam renang kaporit. Itu sangat bagus untuk menghalau virus-virus. Itu bener, gua enggak bohong loh. Sumpah. Enggak ini set. Oke, tar dulu ya. Sebelum gua berenang, maaf nih Bill. Gua harus sholat dulu. Nih lihat, semua orang-orang Rans pada sholat, gua harus sholat dulu tuh. Alhamdulillah. Gua sholat dulu, oke. Abis sholat, gua hubungin lu lagi. Gua siap berenang ya. Gua sholat dulu ya. Sholat dulu dah. Ya bagus. Lu telepon 5 menit, gua telepon lagi ya. Angkat nih guys. Telepon lagi. Lah udah lu, lama banget sih lu. Lu udah sholat? Udah kelar gua sholat. Alhamdulillah, gua juga udah sholat tadi. Beneran? Iya. Oh nih, sekarang gua udah sholat, jadi dipegangin tuh sama orang yang kerja sama gua. Sekarang berenang. Terus mau berenang gimana nih ya? Lu berenangnya dulu. Gua mah gampang, kalau lu udah berenang gua baru berenang. Kalau lu berenang gua baru berenang dah. Wih. Wuh. Berenang bener. Yaudah gua juga nyemplung ya. Nih lu liatin gua nyemplung nih. Hah? Lihat kolam berenang gua enggak ada air nih. Tuh. Mal, Omo, sini lo berdua lo, asisten macam apa lo, ha? Gak ada pengertiannya. Bos kan kalau misalkan tiap hari kan harus berenang. Kenapa ini kolam berenang gak ada airnya? Lo gimana sih? Gue udah nyemplung, lo curang lo. Ayo gue udah nyemplung ya. Gak ada airnya. Mana? Ini sama Omo sama Cimo nih, tuh lihat aja perutnya pada kembung. Lah, itu orang si kobos lah. Ini kan gak garam bos sama mami. Woi. Ah, jore ini. Lo ambil ember, ambil ember. Isi air gue berenang di kolam renang tapi pakai air ember, cepetan. Gue gak mau kalah sama Raffi Ahmad. Nih bos. Eh. Teman bro. Lu jangan curang nih, gue udah nyemplung juga nih sekarang nih. Ya yaudah gue nyemplung nih. Lu lihat nih. Ya nyemplung, lu lihat nih gue nyemplung nih. Hup! Wah! Dah! Wah! Gila, rumah lu sama sekali gak ada yang ngurusin ya? Ya. Udah kirimin aja buktinya, siapa tahu itu editan lu berenang. Ini mana editan, ini gua bener-bener berenang, ini juga ada videographer tuh. Udah deh. Udah ya. Ini guys, gua mau berenang dulu guys. Gua gak mau kalah sama Raffi Ahmad. Gua percuma gua berenang, ngapain gua berenang sendirian? Udah. Udah. Milih bohongin gua, guys. Coba tuh orang. Gua enggak ngerti deh cara mikirnya dia gimana. No kamera, no kru, no rame-rame,
tetap kita bisa bekerja tapi di rumah aja. Putuskan mata rantai virus corona. Jangan berpergian yang gak penting, jangan keluar rumah kalau misalnya gak penting, terus jangan berkumpul-kumpul lah kalau misalnya gak penting. Oke, yang penting harus di rumah aja nonton Rapi Pilihan Friend di Trans TV jam 3 sore. Oke? Oke, pemirsa Rapi Pilihan Friend, pokoknya apapun itu kita tetap di rumah aja. Ini salah satu syuting aku sama Billy di rumah pakai kamera masing-masing. Ya udah gini doang guys, yang penting kita tetap sehat, jaga kesehatan, stay safe, ingat social distancing dan juga jaga kesehatan kalian ya guys. Ya kan Rafata Didi semua pada di atas. Oke, Rafi Blenfer, Editor Sensor, stay safe.